pusatnya Bunga Sakura, Festival Bunga Sakura yang dimulai tanggal 1 April sampai dengan 10 April, lokasinya adalah di Jinhae. Jinhae itu merupakan lokasi tempat bunga sakura terbanyak atau terindah, bisa dibilang terindah lah se-Korea. Setiap tahunnya mengadakan festival tanggal 1 April sampai 10 April. Jadi teman-teman kalau mau liburan ke Korea, datang pas 1 April sampai 10 April biar bisa menyaksikan festival bunga sakura. Jadi sepanjang jalan itu bunga sakura semua. Ya enggak, Mbak? Enggak. Tuh mau lihat teman-teman kayak apa? Lihat dulu ya pemandangannya. Cus. Jadi sepanjang jalan itu bunga sakura. Kanan kiri oke. Bunga semua. Kita mau kemana ini? Tanya siapa? Matanya dengan pemandangan yang sangat cantik dan indah nan rupawan. Tapi sayangnya rame banget, bunga sakura sama pengunjungnya sama orangnya lebih banyak dengan orangnya. Jadi harus siap berdesak-desakan mau jalan kemana, antri panjang. Tuh. Karena hari ini pembukaan hari pertama tanggal 1 sampai tanggal 10 April. Dan bunga ini mekarnya itu singkat banget, hanya dalam waktu seminggu sampai 10 hari. Gak perlu waktu lama-lama, jadi harus momennya harus pas itu. Kalau enggak dia bentar lagi akan gugur, rontok dan tinggal daun. Tuh, rontok seperti di bawah. Tuh, ini bunganya warna pink. Cantik banget, jadi ada yang warna putih, ada yang warna pink. Kalau ini warna pink. Ya, kita kesasar karena lokasinya nggak jelas di mana. Terus kita nggak tahu lokasinya, kita hanya ngikutin arah orang jalan. Dan ternyata sepanjang jalan itu memang pohon bunga sakura semua itu tuh. Tapi kita mau menuju lokasi yang sangat terkenal. Itu tempat festivalnya, ini baru di jalan-jalannya. Kasihan banget ya kita kayak orang hilang. Pas jam 12 siang, terus bawa-bawa makanan yang sedap bikin perut lapar. Orangnya rame banget. Sampai bisa dibilang blenger lihat kembang semua sepanjang jalan. Aduh, lihat. Makan. Terus tiba-tiba super panas udaranya. Panas bingit, ngit. Udah kayak musim panas summer gitu. Padahal kan masih musim semi. Ini ada polisi ganteng tuh belakang tuh. Polisi ganteng. Oh, ada musik di depan. Ah, itu yang jual-jual makanan nih, Mbak. Paling gue kasih nih ini. Iya, terus ke sana. Yuk. Yang penting kita jalan aja, guys, teman. Kita yang penting jalan, terus di depan mata itu nggak pengen merem, pengennya melek terus lihat bunga semua lebay ya. Tidur ya kan. Karena cuman ada di sini. Dan padahal kita sama-sama belum tidur ya dari kemarin. Mbak Atin ini baru pulang kerja langsung ke sini. Kalau saya juga pulang kerja semalam tapi nggak tidur, perjalanan ke sini 5 jam, 6 jaman. Nyampe sini langsung jalan-jalan. Pokoknya nggak kenal lelah kalau mau buat jalan-jalan. Jiwa mudanya masih membara-bara ketika lihat hal yang rame-rame, hal-hal yang menyenangkan. Kita rela ngelakuin apa aja buat bisa eksis di depan kamera dan melihat dan menyaksikan langsung. Kira-kira suara aku kedengeran nggak ya? Ya semoga aja denger. Dan di depan udah rame banget kayak ada panggung hiburan gitu. Kita nggak tahu arah, yang penting jalan ngikutin arah keramaian, nyasar berdua. Yang penting jalan. Terus tadi udah dapat bunga ini, bunganya lumayan. Ikuti tren yang lain pada pakai bunga di kepala. Jadi jalan sambil video. Oke, rame banget. Thank you.
pokoknya yang lewat ke syuting nggak sengaja ya om tante, aku nggak mau ngeblur mukanya. Salahnya siapa lewat depan gua? Kok makin sepi. Ini arah jalan dulu. Salah janjian mbak. Kenapa sesepi ini? Jalannya nggak selebar ini, waktu itu jalannya kecil. Bukan santai. Mbak, jangan lupa like, comment. Like, comment, and subscribe. Tanti Tan. Oh ya Tanti, channel YouTube ku Tanti Maria. Instagramnya Maria Tanti. Jangan lupa.